Tim sepak bola nasional Palestina telah mengalahkan Israel di peringkat dunia untuk pertama kalinya. Pada tabel ranking terbaru yang dikeluarkan FIFA, Palestina berhasil jauh mengunggul Israel. Negara yang tengah berkecamuk ini ternyata mampu bercokol di peringkat ke-82 FIFA. Sementara itu, Israel berada jauh di bawahnya. Israel hanya mampu berada di peringkat 98. Meski sepak bola Palestina mengalami banyak cobaan, namun penampilan tim nasional mereka tetap baik di atas rumput hijau. Timnas Palestina terlihat mengalami perkembangan sejak partisipasi pada Asian Football Confederation Asia. Kini tim yang dilatih oleh Abdel Nasser Barakat itu tengah fokus untuk memenangkan pertandingan awal Piala Asia 2019. Kesuksesan Palestina dipandang sebagai pencapaian bersejarah mengingat berbagai rintangan yang dihadapi Federasi Sepak Bola Palestina akibat agresi Israel, termasuk penolakan visa pemain yang ingin keluar negeri, penahanan administrasi anggota tim, dan rusaknya fasilitas seperti Stadion Palestina di Gaza.